Isu miring tampaknya tak pernah lepas dari putra bungsu Iis Dahlia, Devano Danendra. Tabiat Devano Danendra yang bertolak belakang dengan kehidupan sebagai artis tampaknya kerap menuai tudingan miring. Bagaimana tidak, belum lama ini Devano Danendra tampak diisukan pindah agama karena kepergok menggunakan kalung salib. Setelah menuai gunjingan dari netizen, orang tua Devano Danendra, Iis Dahlia dan suami pun buka suara. Iis Dahlia dan suami membantah kabar yang menyebut Devano Danendra pindah agama. Kini setelah isu tersebut meredup, muncul gunjingan yang kembali dirasakan Devano Danendra. Devano Danendra yang kerap berpenampilan unik ini justru disebut-sebut gay alias penyuka sesama jenis. Rupanya Iis Dahlia mengetahui kabar putranya disebut gay lantaran penampilannya yang kerap menyerupai wanita. Iis Dahlia pun mengaku hal tersebut wajar mengingat Devano merupakan seorang model. Satunya yang dianggapnya dia gay ini ya, karena menurut orang-orang tuh penampilannya dia tuh udah keperempuan-perempuanan, katanya fashionnya, terang Iis Dahlia. Diakui Iis Dahlia padahal penampilan Devano itu lantaran pekerjaan saja. Saat itu Devano tuh sedang menjadi seorang model dan yang men styling dia itu si Caren Delano. Si Caren ini lagi punya event, artis semua didandanin dipakain kain itu, tutur Iis. Jadi kita harus melek fashion aku bilang. Karena Devano ini kan artis, Devano bukan cuma penyanyi, bukan cuma aktor, tapi juga dia seorang model, tegasnya. Kendati begitu, Iis memilih untuk tak memusingkan rumor tersebut, ia juga mengaku tidak pernah bertanya apakah Devano memang penyuka sesama jenis sebab merasa sudah bisa menilai. Enggaklah. Kan gue udah tahu. Mel, lingkungan gue ini dibilangin, di rumah gue tuh ada penangkarannya kalau laki gue bilang, kata Iis menegaskan. Jadi even you tell me you are straight, walau kamu mengaku bukan penyuka sesama jenis, gitu, aku tahu kalau, kamu bohong, radar gue ini, pungkasnya. Ngamuk anaknya dicap pindah agama orang tua Devano Danendra ungkap keyakinan putranya. Sementara itu Devano disebut-sebut pindah agama dari Islam ke agama lain lantaran kepergok menggunakan kalung salib. Tentu hujatan pun langsung didapat Devano termasuk pula keluarga Iis Dahlia. Mengetahui keluarganya banjir hujatan, suami Iis Dahlia, ayah Devano, Satrio Dewandoro langsung murka. Secara belak-belakan akhirnya Satrio Dewandoro mengungkap fakta agama keluarganya. Diketahui kabar Devano pindah membuat heboh lantaran kalung salib yang dipakainya. Namun menurut Iis Dahlia hal tersebut merupakan desain dari sebuah merek. Karena itu Satrio Dewandoro pun akhirnya mengungkap fakta agama Devano. Satrio Dewandoro memberikan klarifikasi yang sama lewat video di Instagram. Dalam video tersebut Satrio mengungkap bila Devano masih beragama Islam. Media dan juga netizen yang menghujat kami, alhamdulillah kami Papa, Mama Iis, Kakak Salsa dan juga Devano masih meyakini agama Islam yang kami yakini sejak lahir, kata Satrio Dewandoro. Diakui Satrio pemberitaan soal Devano pindah agama alias murtad tersebut sangat melukai keluarganya. Jadi pemberitaan media sosial dan hujatan netizen kepada kami, yang memberitakan kami murtad itu tidak benar dan itu sangat menyakiti hati kami, sambungnya. Oleh sebab itu, Satrio Dewandoro meminta berbagai pihak untuk tidak terus memberitakan tentang Devano. Dengan ini kami mohon media sosial dan netizen yang menghujat kami, serta memberikan kata-kata kasar kepada kami, stop memberitakan ataupun menghujat kami, ujar Satrio Dewandoro. Kami masih ada orang tua yang harus kami jaga perasaan dan kesehatannya, kami manusia biasa biar kami sempat bahagia berkarya seperti Anda, bijak dalam berperilaku dan juga ucapan, pungkasnya.